Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustofa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat akhwati min al-anbiya al-mursalin wa al-anbiya al-mushrikin wa as-salihin wa ulama al-amilin thumma ba'd muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat min masyarik al-ardi wa maqaribiha barika wa bakhiya khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa ajdadina wa masyaykhana wa masyaykhana wa masyaykhina wa nahsul khusus ila hadrat ar-rahim syekh Ahmad ibn Ali bin Hajar al-Asqalani wa syekh Abdul Karim wa syekh Ahmad Mansur wa syekh Husain wa syekh Ahmad Mansur wa syekh Imam Jalil Marcus wa syekh Abdul Aziz Mansur wa syekh Mahmud Mansur wa syekh Mansur Jawbar wa ila hadrat ar-rahim syekh Mansur Adam wa syekh Abdul Anwar wa syekh Abdul Malik Safi wa syekh Abdul Malik Bakhri wa syekh Imam Nadir wa syekh Ali Samsur wa syekh Ali Tumudi wa syekh Ahmad Qudari wa syekh Fatih Balawi wa syekh Abdul Mansur Rahim wa syekh Mansur Rahim wa syekh Mustafa Mustafa ثم إلى حضرات روح الشيخ مسعود والشيخ عبد الحفيظ الصقلاني والشيخ فرحان والشيخ منصور والشيخ بشري ثم إلى حضرات روح الأمية سبحان البيت أحمد وأبي المسلم قاسم وأخذ سيد الوالي وأخذ سيد عائشة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini kita memasuki hadis yang terkait dengan bacaan yang dibaca ketika tahiyat, betul. Ketika duduk ya, duduk di rakaat kedua, rakaat keempat ya, kalau sholat itu, atau rakaat ketiga bagi sholat maghrib, kalau sholat Zuhur, Asar, Isya itu di rakaat yang keempat ya. Wali Nasai dan ketua Imam Nasai pun nama masuk kita itu 60. Itu 60 untuk masuk sopok kita qabla ayyuf rata saat dari kerja fardu apin alayna yang atas kita apa syahdu tasyahdu. Wali Ahmad itu Imam Ahmad anan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu alama iku mulang sahabat Nabi guru kai Abdullah at-tasyahu kai tasyahu wa amaran berita sahabat Nabi Abdullah ayu alimah yang kau mulang sebab mungkin tasyahu dan nasai manusia wali muslimin lang hadith lima muslim alim ni Abbas Ibn Abbas radiyallahu anhu kala berita sahabat Ibn Abbas karena anak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'alimu mulak sama jenabi na'ikito at-tasyahu ka'ing bacaan tasyahu terus putih bacaan tasyahu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah ila akhirin at-tahiyyatu utawi berbagai penghormatan al-mubarakatu rambira-bira bagus atau barokah assalamu lan kira-kira rahmat dan takdir apa ibadu kang bagus ikulillah itu tetap kemana Allah ila akhiri mari akhiri tasyahu wa fadala tabni ubaid sayin fadala bin ubaid qala muka sebuah fadala bin ubaid sami nami dan ketakun sebuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yang seorang laki-laki yang da'u kan dungu sebuah rajul fi sholati in dalam sholati rajul walam yahmal dan orang muji sebuah rajul Allah ya Allah walam yusalli dan orang muji sholat sebuah rajul ala Nabi sallallahu alaihi wasallam in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala lawan itu dungu sebuah jenabi ajila hadha ajila kesusu sedemikian tergesa-gesa sebuah hadha ikilah rajul. Suma da'amah oleh mundang sama jenabi di rojul faqala mongkong oleh indiko sama jenabi ida sholla nalikani ida sholla nalikani monco sholawat sama ahadukun salah jenis ila kabir faliyabda ini mesti konteksnya ketika berdoa mesti pasti ida sholla nalikani berdoa sebahagian hukum salat jenis kabeh fal ya ada mau kebajikan tuan si Rabbi kan kita ngidi Rabbi kelawan muci pengirani si ahad wattanai lan ngalem alai ngatasi Allah ngatasi Rabbi summa yusalli
Suma yusali manggon di moco sholawat sopa ahad alal-alal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang atas di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suma yadu'u manggon di dungu sopa ahad bima kalamu dungu sya'ad kan bersahakan sopa ahad. Jadi kalau berdoa termasuk di dalamnya adalah berdoa ketika sholat. Kalau kita perhatikan bahwa bacaan dalam ketika duduk itu kan doa kan, makanya kita diminta untuk pertama kali memuji kepada Allah dan setelah itu membaca salawat. Makanya kita berkata dengan at-tahiyyatu mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah. Itu adalah proses memuji kepada Allah. Setelah itu diteruskan dengan apa? Diteruskan dengan membaca salawat. Setelah itu diteruskan dengan apa? Jadi semestinya apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang laki-laki yang ketika berdoa tanpa memuji kepada Allah dan sholat itu, sholawat itu mestinya berlaku baik dalam sholat maupun di luar sholat. Rawatul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertalat tatalat imam tuh. Wasohalul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertalat tatalat imam tuh. Wasohalul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala bi sabab Mas'ud qala Rasul Bashir ibn Sa'd ya Rasulullah wa sallallahu amarna Allah ay an usalli 'alaika amarna meritakan naik kita subhanallah Allah an usalli yang kepada selawat insun 'alaika ing atas panjenengan fa kaifa mahal wa yaqul usalli moco sholat insun alaika dibantu panjenengan. Kan kita itu diperintah oleh Allah agar apa? Agar kita membaca sholat kepada Rasulullah. Terus Bashir bin Sa'd ditanya kepada Rasulullah, bagaimana caranya kami membaca sholat kepada Allah? Fasa kata mengkoduli menusabah di Nabi Thumma kola mengkoduli menusabah di Nabi Kulu ngucap surah kabeh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma tuhusti salli muki-muki nyukani rahmat dan takdir Allah Tuhan ala Muhammad yang atasi Nabi kita Muhammad yang atasi Muhammad wa ala ali Muhammad lalu yang atasi keluargani Muhammad kamu sholat sebagaimana dengan memberikan rahmat dan takdir ala Ibrahim yang atasi Nabi Allah Ibrahim wa barik lalu kamu juga dibarakah dengan ala Muhammad yang atasi Muhammad wa ala ali Muhammad yang atasi keluargani Muhammad kamu barakah sebagaimana dengan memberikan berkah ala Ibrahim yang atasi Ibrahim fil alamin ing dalam dunia iki innaka sedaya panjenengan iku hamidun iku dal hamidun dal kang terpuji majidun puntekan aku. Padahal pertanyaannya itu kan bagaimana cara saya membaca selawat padamu. Ternyata di sini beliau Rasul ajarkan itu tidak hanya membaca selawat kepada Rasulullah tapi juga membaca selawat kepada keluarga Rasul. Nah, oleh karenanya mayoritas ulama berpendapat bahwa ketika kita membaca sholawat, ketika kita pas tahiyat itu, duduk tahiyat itu, hukum membaca sholawat kepada keluarga Rasulullah juga hukumnya wajib. Memang kalau kita baca di kitab Subul Salam yang ditulis oleh As-Sunani sebagai syarah dari kitab Bulughul Maram ini, dijelaskan bahwa memang dalam waktu sekian lama itu bahwa membaca salawat kepada keluarga Rasulullah itu tidak dianggap wajib. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu memang ada satu perseteruan dalam politik. Kapan itu? Pada masa kekhalifahan di tangan Bani Umayyah. Jadi ketika pada masa Bani Umayyah itu kan bahkan khatib-khatib itu diminta untuk apa? Mencaci maki keluarganya Rasulullah. Karena ada persekutuan-persekutuan politik.
Tetapi karena di sini itu jelas diajarkan oleh Rasulullah bahwa ketika membaca sholawat itu tidak hanya membaca sholawat kepada Rasulullah tapi juga kepada keluarganya Rasulullah, tidak hanya itu juga membaca sholawat kepada nabi-nabi terdahulu tapi dia adalah Nabi Ibrahim, maka cara membaca sholawat yang seperti itu oleh mayoritas ulama dikatakan wajib, jadi bagian dari rukun. Ketika apa? Ketika kita sholat. Adapun yang terkait dengan yang juga menjadi perdebatan, ketika kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad itu apakah perlu dikasih sayyidina atau tidak? Ini ulama berbeda-beda pendapat. Yang kalau ulama Ahlussunnah itu berpendapat bahwa karena Rasulullah itu mengajarkan untuk membaca sholat kepada dirinya, kalau dikasih embel-embel Allahumma sholli ala sayyidina itu kan mensayyidkan dirinya, belum Rasul itu pernah mengatakan ana sayyidul arab wal ajam wal fakhra gitu ya. Seperti itu. Oleh karenanya sebagian ulama itu dalam rangka ta'zim, dalam rangka menghormati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita ketika membaca selawat sebaiknya kita tambah dengan sayyidina Muhammad. Memang ada sebagian umat Islam yang berpendapat itu, tapi dalam sholat itu ya bacaannya harus sama persis dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau di luar sholat, silakan ditambah sayyidina, ada yang seperti itu. Ada juga berpendapat di luar sholat pun tidak boleh dikasih sayyidina kan itu, karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Mereka ganti yang biasanya oleh sebagian umat Islam yang menggunakan sayyidina, mereka ganti dengan Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Nah, terkait dengan apa cara terakhir ini yang menggunakan Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad, saya juga bisa berpendapat bahwa Rasulullah juga tidak pernah mengajarkan ketika membaca selawat itu dengan menggunakan redaksi Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Tidak pernah. Kita cari, tidak ada praktek menemukan satu hadis yang mengatakan ketika Rasulullah mengajarkan membaca selawat itu dengan Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad, itu tidak ada kan. Oleh karena itu posisinya sama sebenarnya. Komunitas Islam yang anti sayyidina itu kan oleh kebanyakan ulama dianggap sebagai apa pengikut dari Ibnu Taimiyah. Jadi orang-orang yang anti dengan sayyidina itu biasanya adalah orang-orang yang dididik oleh ustadz-ustadz, dan ustadz-ustadz itu banyak terpengaruh oleh ulama-ulama di Arab Saudi ya. Arab Saudi pada masa kontemporer kan itu, ketika Raja Saud berkuasa sampai sekarang, karena memang Raja Saud itu bekerjasama dengan Muhammad bin Abdullah dan dalam rangka untuk mengembangkan apa, mengembang kekuasaannya, merangkul Muhammad bin Abdullah, yang karena namanya Muhammad bin Abdullah itu, makanya oleh pengamat itu dikatakan bahwa ini adalah Wahabi. Itu memang anti dengan sayyidina, dan orang yang dianggap dengan orang yang sebagai pengikutnya Muhammad bin Abdullah itu sebenarnya kalau dirunut itu adalah orang yang sangat mengagumi siapa, mengagumi pemikiran-pemikiran dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saya pernah meneliti di seluruh karya miliknya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, apakah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di seluruh karyanya itu tidak ketika membaca sholawat sama sekali tidak menyebutkan sayyidina? Ternyata tidak. Banyak juga dari seluruh karyanya, saya lebih dari 100 kali beliau berdua itu ketika membaca sholawat menggunakan kata-kata sayyidina. Walaupun juga lebih banyak di kitab-kitab kedua tokoh itu yang menggunakan kata-kata Allahumma sholli ala nabiyyina, tapi tidak anti terhadap Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi semestinya kalau kita mengikuti ulama-ulama yang lebih kredibel dan itu, semestinya tidak jadi masalah. Tidak jadi perdebatan, tidak seperti orang sekarang itu ya. Orang sekarang itu kan sedikit-sedikit diperdebatkan gitu ya. Seperti itu. Ngerti?
Oke, kita teruskan. Jadi ini adalah yang dicontohkan itu Allahumma salli alaihi wasallam tadi kan itu. Terus wassalamu wassalamu ala ma'aitu wassalamu lan kama salam kama seperti bar alaitu kama seperti sirah kabe. Jadi setelah selesai silakan Anda salam sebagaimana Anda tahu bagaimana tata cara salam. Rawat kita hadis sahabat Imam Muslim wa zada lan nambahi sahabat Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah fi dalam hadis fa kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Jadi tidak sekedar tadi kalau di atas tadi kan amarna Allah an nusalli alaika fa kaifa nusalli alaika yang itu. Bagaimana tata cara saya membaca salat kepadamu? Pertanyaan yang diajukan oleh Bashir bin Sa'd seperti itu. Nah, sementara kalau di Ibnu Huzaimah itu pertanyaan tidak hanya seperti itu, tapi pertanyaannya lebih jelas, lebih konkret. Fa kaifa nusalli 'alaika idza nahnu sallaina 'alaika fi salatina? Ya, kata-kata ini. Fa kaifa ma hiya qala ya qulu salli salat sama kita 'alaika dengan panjenengan wahai Rasulullah idza nahnu nalikan tadi kita itu sallaina maca selawat kita 'alaika idza dengan panjenengan fi sholatina di dalam sholat kita. Jadi ini khusus terkait dengan kalau kita membaca sholawat ketika sholat. Jadi itu. Jadi makanya kalau kita membaca sholawat dalam sholat minimal sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau di luar sholat? Rasul juga pernah mengajarkan kalau kita membaca sholawat cukup dengan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad karena itu dibaca keluar salat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tashahhada ahadukum falyasta'in billahi min arba. Ida tasyahatan nalikane maca tasyahud siro, nalikane tahiyat siro. Ida tasyahatan nalikane tahiyat. Ida tasyahatan nalikane tahiyat atau nalikane tasyahud. Sopo ahad kumisalah siro kare. Falyasta'id maka baca nyumono bawa sosok ahad. Billahi Allah min arba'in saking empat perkara. Ini bacaan ini juga ada yang mengatakan wajib, tetapi banyak yang mengatakan bacaan ini adalah sunnah. Jadi ketika kita dalam tahiyat, kita diminta untuk memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal ini. Napa niku? Allahumma gusti ini sunnah insun. A'udhu iku nyutu barat soal insun. Bika kuantu panjenengan min adabi jahannam. Sangking adab, sangking siksakit, siksanin rokok, jahannam. Wa min adab qadrilan sangking siksa kubur. Wa min fitnatil mahya lan sangi fitnah kehidupan. Wong urip itu di sana sini ada fitnah. Kita difitnah. Apa sih fitnah itu? Fitnah itu adalah sesuatu yang sampai sangat boleh jadi mengakibatkan orang itu bisa keluar dari agama. Makanya al-fitnatu asyaddu min al-qatl. Asyaddu fitnah itu lebih kejam dibanding pembunuhan. Itu tidak definisi fitnah sebagaimana yang di bahasa orang Indonesia. Kalau orang Indonesia fitnah itu fitnah itu. Fitnah itu kita merasakan orang dan topik perasaan-perasaan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu fitnah oleh orang Indonesia. Ah, fitnah itu. Jadi kalau fitnah itu ujian. Ujian dari siapa? Ya dari Allah boleh jadi. Dari sesama manusia boleh jadi kan itu. Yang akan menguji apa? Menguji keimanan kita itu. Di dalam hidup itu banyak juga fitnah itu. Sementara kalau yang al-fitnah fasyadu minapotel itu adalah hati. Jadi satu ungkapan, satu perbuatan yang bisa menyeret orang itu sedang keluar dari agama. Makanya dikatakan asyadu lebih berat daripada pembunuh. Jadi kita diminta wa min fitnatil mahya wal mamati dan fitnah dan ujian dari kematian wa min fitnatil masiihid dajjal dan dari fitnah dari ujian dari al masiih ad dajjal jadi dari dajjal nanti pada saatnya dajjal akan datang akan menguji keimanan kita ya barangkali
salah satu dari dajjal kecil itu apa? Ya ini adanya COVID-19 ini kan, ini menguji seluruh kita dan keimanan kita. Muttafaqun 'alaih. Wa fi riwayat Muslim, idza farada, idza farada nalikan rambut sapa ahadukum salat jenazah rawi bin tasyahudi setelah membaca tasyahud al-akhir karena ditakyat yang akhir. Jadi bacaan ini kalau untuk muslim itu bahwa itu dibaca ketika tahiyat terakhir bukan di tahiyat awal. Wa Nabi Asyiddiq sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wasallam qala nanti kita bahas Asyiddiq. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Siddiq itu mohon kepada Rasulullah. Alimni du'a'a ad'u bi fi salati. Alimni jungin mulang panjenengan ni teng ingsun du'a'an ing donga, ing doa. Ad'u kang donga sapa ingsun bi mang doa fi salati dalam salat ingsun. Qala mongko ngitung kesebut Nabi, ini adalah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar ketika sholat dibaca pada tahiyat terakhir. Napa niku? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma dukus isri-isri ku dzalamtu dalam sapa ingsun nafsi ing awak ingsun dzulman lawan dzalim katsiran kan akeh. Kita itu kan banyak dolim kepada diri kita sendiri ya. Dolim kepada mata kita misalkan waktu sholat isya tidur, sama tidak mau tidur, itu juga dolim kan. Waktunya makan, saudara tidak makan, itu juga dolim. Waktunya berbuka puasa, sama enggak. Terus jenta basuhi, enggak, itu dolim. Bahkan seorang yang sudah berkeluarga itu, seorang suami yang tidak mau menyentuh istrinya itu juga dolim. Banyak kita melaksanakan dolim kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, wala yaghfiru orang bisa ngapura adzulim radusa illa anta kecuali panjer. Oleh karenanya, faghfir mugi-mugi ngapura Tuhan, mugi-mugi ngapura ya Allah li isun maghfiratan lan pangapura min indi kasangin kesari panjer dengan Allah. Warham dan mungkin-mungkin romati panjenengan ini yang isun innaka setelah panjenengan antaya panjenengan iku al-ghafuru dakan akai oleh ngampura al-rahimu tun dakan akai oleh belas asih mutafakun adil. Ini adalah doa juga yang dibaca ketika pada waktu sholat pada waktu tahiyat akhir kan? Makanya nanti dengan maus kita fasolatan ini adalah salah satu doa yang di situ ditulis oleh pengarang kita fasolatan itu untuk dibaca. Wa al-Wa'il bin Hujr, Sayyid Wa'il bin Hujr, qala wa sallallahu alaihi wasallam, shallaitu shalat sabai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa kana maqala sabai Nabi ku yusallimu salam sabai Nabi an yamini saking arahnya kanjeng Nabi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ansimali tansaki arabi walidin nabi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ke kanan menolehkan wajahnya ke kanan yang memungkinkan pipinya bisa dilihat di jamal di belakangnya dengan mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri juga membaca bacaan yang sama. Rawan tentang hadis sebab Abu Dawud bi isnadi masana sahih kan sahih. Ini hadis berikutnya terkait dengan bacaan-bacaan setelah salat. Jadi zikir ba'da salat. Wa an Mughirah bin Syu'bah, Sayyid Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan sahabat Nabi itu yaqulu dulu sahabat Nabi fi duhuri kulli salatin ing dalam sabu sesabun-sabun sholat maktubatin kan bungsa sholat wajib apa yang dibaca
la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lal mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Muttafaqun 'alaih. La ilaha orang pangeran kang berada sebaik mewujud illa anta kecuali dengan wahdahu halitu jadi Allah. Masa la syarika kang orang yang pun nanti mewujud lau tetap ketuai Allah. Lalu tetap ketuai Allah al-mulku utawi kekuasaan, dan seluruh kekuasaan itu adalah miliknya Allah. Walau lalu tetap ketuai Allah alhamdulillah yang sepuji. Jadi kalau kita memuji seseorang itu pada dasarnya adalah memuji Allah. Makanya kalau dibalik memukhalafahnya, kalau kita itu menghina orang berarti kita menghina Allah. Layyoh, wongkok, rambutnya kurang-kurang, iron. Nah itu berarti dia sedang menghina ciptaan Allah. Karena orang yang rambutnya keriting dan berkulit hitam itu adalah ciptaan Allah. Makanya begitu kita menghina dia, maka sama saja dan kita menghina Allah. Jadi kalau kita memuji seseorang, itu artinya kita sedang memuji Allah. Makanya tinggal niat ya. Misalkan nanti yang lewat, kok berubah nih ya itu. Nah, kita jalan hatinya sedang memuji Allah ini. Memuji Allah. Memuji Allah. Orang diri biru lainnya kan gitu. Ini kita kalau kita orientasikan sebagai satu proses pujian kepada Allah. Jadi betapa indahnya Allah itu menciptakan diri. Jadi asal balik kan. Jadi dalam sepanjang paling indah manusia seperti itu kan. Jadi segala puji itu ya bagi Allah. Wahwa utang Allah itu ala kulli syai'in dengan bahasa yang satu suci qadirun dan dengan banget kuasaan ini. Kalau orang-orang yang mengkaji fisika, qadirun itu tidak dimaknai dengan simpang kekuasaan, tetapi di dalam apa namanya qadirun itu sudah ada kepastian-kepastian, ada hukum-hukum alam mulai. Jadi kekuasaan Allah itu dengan cara Allah membuat hukum alam. Tapi jangan sampai berhenti di situ bahwa hukum alam itu adalah ciptaan Tuhan. Saya kasih contoh misalkan kalau kita melepaskan sesuatu yang ada masanya kita lepaskan, maka akan kemana ini dan sesuatu itu? Akan ke bawah. Itulah takdir Allah itu. Saudara tidak perlu bertanya kan itu. Kalau Allah Maha Kuasa, bisa enggak kalau kita melepaskan batu, nanti batunya akan lari ke atas kan itu. Kalau menggunakan pendekatan orang yang belajar fisika. Bahwa itu di luar takdir Allah. Takdir Allah adalah kalau sesuatu itu dijatuhkan akan kalau sesuatu itu dilepaskan dan itu sesuatu itu punya massa maka akan jatuh. Makanya mungkin saudara perlu membaca bukunya Profesor Ahmad Baiquni, Islam dan Ilmu Pengetahuan. Ada dua buku. Ya semoga di perpustakaan kita masih ada. Ya. Ada dua buku ya. Waktu saya pernah beli itu dan itu buku yang wajib saya pelajari tahun 94-95 ketika saya beli S2. Ya. Saya belajar sama ya beliau Profesor Ahmad Baiquni. Gitu. Jadi qadir. Allah madhubus ilamani alima lamani orang orang yang bisa juga ikut mojok. Tidak ada seorang yang bisa juga ikut mojok. Lima menibaran apa itu kang mari panjangnya. Jadi sesuatu itu kalau sudah dipastikan oleh Allah akan diberikan kepada seseorang, maka tiada satu pun yang bisa mencegahnya. Demikian juga sebaliknya, walau dia lama orang yang bisa ikut mojok lima menibaran mana tak akan juga panjangnya. Walaupun secara lahirnya bahwa sesuatu itu diberikan oleh manusia atau dihalang-halangi oleh manusia, tapi ketika sesuatu itu terjadi pada dasarnya itu adalah pemberian Allah kan itu. Jadi itu adalah takdirnya Allah. Makanya yang paling indah itu jadi Asy'ariyah kan itu.
Penggiat Asy'ariyah itu senantiasa berpendapat bahwa apapun yang terjadi bagi masing-masing kita itu adalah satu takdir terbaik menurut Allah bagi kita pada waktu itu. Sampai misalkan ada seorang mahasiswa yang ujian tidak lulus gitu. Ketidaklulusan itu kalau bisa dimaknai bahwa itu takdirnya Allah, itu sangat boleh jadi Allah mengendaki agar saudara itu jauh bisa belajar lebih giat. Saya kasih satu contoh. Ketika saya studi di S2, waktu itu ada seorang dosen namanya Pak Satria FN MZ. Pak Satria FN itu beliau itu kalau uji, uji disertasi itu mahasiswa ketika ditanya A itu, mahasiswa sudah berpikir kira-kira arah pertanyaan itu kemana kan itu. Jadi karena saling berentetan. Jadi kalau mahasiswa yang promovendus yang diuji itu tidak jeli, akan bisa terjebak. Jadi Pak Satria kalau menguji itu betul-betul luar biasa. Kenapa Pak Satria sedemikian hebat ketika menguji? Cerita orang-orang dulu ketika Pak Satria FNMZ itu sedang menyelesaikan studinya di S3, itu proposal disertasinya itu dibuang sama promotornya. Ini proposal apa ini? Dibuang. Setelah itu Pak Satria tidak keluar dari kamarnya kecuali untuk sholat Jumat itu. Jadi di kamar terus mendalami terus dan itu jangan sampai kegagalan ini terulang yang kedua kalinya. Sehingga dengan ketekunan itu akhirnya menjadi luar biasa. Jadi sangat boleh jadi orang itu ketika dikasih kegagalan dan orang memaknai bahwa ini adalah cara Allah agar orang itu bisa menjadi semakin hebat, maka cara boleh jadi orang itu akan menjadi semakin hebat. Itulah orang Asy'ariyah seperti itu, maka itu. Jadi apa yang terjadi bagi masing-masing seperti itu. Walau yang orang orang itu bermanfaat mewujud dalam jati ketiwongkang suki, mikasen sirah opo al jadu kesukian. Jadi kalau orang ada orang kaya, apakah kekayaannya itu akan memberikan manfaat untuk melepaskan diri dari takdirnya Allah? Tidak bisa. Seluruhnya adalah ketentuan-ketentuan yang Allah telah gariskan. Tidak menjadi kalau orang itu kaya akhirnya bisa menyuap Allah sehingga dia terselamatkan dari siksaannya kalau memang dia berbuat maksiat, tidak bisa seperti itu. Ini adalah satu doa yang kita baca kapan itu ketika batas sholat. Dibaca berapa kali ya, nanti kalian kan kita bisa mengkaji hadisnya. Jadi baca seperti ini. Itu kalau yang ada di Sunan At-Tirmidzi ada yuhyi wa yumiit begitu. Kalau ini enggak ada. Ini muttafaqun alaih. Dibaca berapa kali kalau baca sholat subuh 10 kali. Di luar itu kita baca di luar sholat kita baca 100 kali. Itu akan mendapatkan 100 kebaikan, akan menghibur 100 kesalahan, dan diibaratkan kita memerdekakan budak dari keturunan Nabi Muhammad Ismail alaihissalam. Itu pahalanya baca ini. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa hamdu wa la syai'a qadir. Kita baca terus. Itu kan kalau biasa kita pikir ketika ahad pagi salah satu kita baca ini kan gitu. Nah, seperti pahalanya banyak. Dan kita teruskan muttafaqun alaih. Wan Sayyidina Abu Waqqas, Sayyidina Abu Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami kalau sampai Nabi itu yang ta'awwadhu nyuwun kepada sesama Nabi bihinna kalau kila kalimat yang akan datang ini duburakun li sholatin wa talin burini satu-satu sholat. Salah satu doa yang sering dicapai Rasulullah itu adalah Allahumma inni a'udhu bika minal bukhli wa'udhu bika minal jubni wa'udhu bika min an arudda ila adhal umuri wa'udhu bika min fitna di dunya wa'udhu bika min adhal qabri. Allahumma dukusti istri insur iku a'udhu nyun baraksa sampai insur bika kampanye dengan minal bukhli saking sifat medit kikir. Nah itu ya, dalam hal apapun keuangan gak usah kikir lah, ilmu apalagi ya gitu. Jadi
Makanya kalau kita punya ilmu ya diajarkan. Itu artinya kita tidak. Makanya orang yang tidak mau mengajarkan ilmunya ketika ditanya tidak mau menjawab itu terkena satu ancaman. Mengkata ma'ilman al-jamu'ullah bilijamin minan. Barang siapa yang mau merahasiakan, ngumpet nih, tidak mau menjawab al-jamu'ullah bilijamin minan, dan akan dicambuk dengan cambuk dari neraka. Jadi punya ilmu ya diajarkan gitu. Kemarin sore itu saya waktu istirahat dari kantor, saya waktu istirahat pas mau istirahat aku takut kan gitu kan, sampai menjelang maghrib kan gitu ya, kita layani kan gitu, karena tamunya butuh apa kan gitu, butuh belajar bagaimana cara menulis yang bagus, ingin belajar apa tentang mendele gitu ya. Jauh-jauh datang dari Pare sana untuk datang ke sini ya, kita kasih tahu bagaimana caranya kan gitu. Jadi ini salah satu doa adalah gitu. Wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu billahi min barasa sulaisan biar panjenengan Allah minal jubni, dari sifat pengecut, jadi penakut. Rasulullah pernah bersabda, innal walada madhafalatul majbanat. Innal walada madhafalatul wa majbanat. Sesungguhnya anak itu menjadi sumber kebakilan dan menjadi sumber kepengecutan. Anak-anak. Sebagian dari orang tua itu, kalau misalkan mau sedekah, mau infak itu kadang-kadang mikir, lagi gawe family, biaya anakku kuliah. Sehingga karena senantiasa memikirkan anaknya, sehingga dia tidak berani sedekah dan infak. Juga menjadi sumber kepengecutan kan itu. Punya atasan ngajak korupsi, itu tidak berani menolak. Dia memikirkan, kalau nanti saya menolak, karena saya diturunkan, bagaimana anak saya? Jadi innal walada madhafalatu wa majbanatu. Jadi anak itu menjadi sumber kebakilan dan kepengecutan. Ini adalah peringatan sebenarnya, peringatan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang bisa melepaskan diri dari kebiasaan orang tadi, punya anak tetapi tidak bakil, punya anak tetapi tidak pengecut, itulah yang diharapkan oleh Rasulullah. Terus wa'udhu bika lalu kebarasal keinsul bikan menunggu kebandingan bin an'ar awdar yang tahu dan balikkan keinsul ila ardali umuri marim loya asal-asal umur. Jadi dikembalikan pada satu masa, satu kehidupan yang hina. Wa'udhu bika, ini adalah ajaran Rasulullah kepada umatnya bahwa setiap orang itu pasti mengalami yang disebut dengan titik nadir dari kehidupan. Nanti kata ini kita konteskan dengan berbuat ibadah itu. Kadang-kadang ada masa yang kita tuh malas sama sekali untuk beribadah. Ada. Kalau berbuat maksiat, setiap orang pasti mengalami. Jadi semangat sekali untuk berbuat maksiat itu contoh seperti itu. Nah ini kita minta pinjaman dari Allah untuk dikembalikan pada masa yang seperti itu. Wa'udhu bika lan yukbar sosok yang sedih fitnah di dunia sedih fitnah di dunia. Wa'udhu bika lan yukbar sosok yang sedih dari pembacaan min adabil khabri saking adabku rawat terutama min hadis Allah Bukhari Imam Bukhari. Kita tambah satu. Wa'tawban radiyallahu sayyidhamun radiyallahu al-Qa'ala besok tawban karena ono sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idam syarafa alikani barang sahabat Nabi bin sholati sang sholat Nabi astaghfar mohon nyuwun ngapura sahabat Nabi Allah ya Allah salatan kelawan kapita waqala lalu juga Nabi setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka dzat ya dzal jalali wal ikram Allahumma dukus setiap kali kita dengan itu assalam dan takkan akeh dan akan memberi keselamatan
kalian salipan dengan assalamu besok keselamatan tabarakatan. Mudah-mudah kebagusan yang kuat ya terjalani baiklahkan aku wakil pulau melakukan kekanggu mulia roba cerita kumulin hadis sahabat muslimun imamus muslim sementara kata insyaAllah kita teruskan minggu depan karena besok saya ngaji di Atakwa. Mau kita tunggu sama kawasan kita pada pagi hari dengan beberapa majelis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqun lit-tariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.